Satuan Tugas Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pengabdian bakti sosial berupa pemberian air bersih kepada masyarakat yang terdapat kekeringan di Kompleks NTI dan sekitarnya di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Penyerahan bantuan sosial atau bansos tersebut dipimpin PJR Ditlantas Polda Sulsel AKBP Astu. AKBP Astu menuturkan bantuan air bersih tersebut merupakan wujud bakti Polri, khususnya jajaran Ditlantas Polda Sulsel kepada masyarakat yang membutuhkan dan mengalami kekeringan di wilayahnya. Selain itu, bansos ini juga merupakan bentuk rasa kepedulian anggota kepolisian terhadap masyarakat yang kekurangan air bersih akibat kemarau yang panjang. Arti pentingnya kepedulian sosial adalah sikap peduli yang diberikan kepada orang lain akan menjadi suatu contoh dan keteladanan yang baik untuk orang lain, sehingga ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Sementara itu, warga yang menyambut kedatangan personel Ditlantas Polda Sulsel mempersiapkan bak penampungan masing-masing dan mengucapkan terima kasih serta menyambut baik aksi baksos yang dilakukan oleh personel Ditlantas Polda Sulsel. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ditlantas Sulsel yang telah membantu masyarakat NTI yang sangat membutuhkan bantuan air minum. Semoga bantuan seperti ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat, dan saya mewakili atas nama masyarakat sebagai anggota masyarakat juga mewakili mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat dan bapak-bapak diberi pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas bantuan dari Polda.